Salam, salam sade, salam cuan. Udah pada cuan lagi ber ya. Udah pada ada yang TP, ada udah sibuk nanya masuk apa. Aduh, pusing pagi-pagi udah dibilang santai, nggak usah ini. Hari ini cepet dah, udah Sabtu juga ya. Hari ini saya agak cepet buat video, singkat aja saya bahas market ya, nggak terlalu ini. Jadi semalam sebenarnya saya pikir kalau dia 38 saya udah taksiran, saya bilang kalau dia ini kan bisa, kalau dia nggak ketahan di 40 ya di 38 something ya, ternyata bener jatuh di 38 setengah. Terus dia mantul lagi, saya nunggu close candle. Saya pikir kalau dia mantul balik close candle bisa nutup aja di 39.700. Kalau yang bagus sih 40 gitu ya, 40 ribuan dia nutup, mungkin saya mau masuk dikit, ambil long dikit gitu. Mungkin dia mau mantul lagi ke 44, tapi nggak taunya tutup ini dailynya satu ini batang besar, ujungnya nutup di 39.150 tuh. Saya lihat 391, ini bahaya. Berarti kondisi begini dia udah break ke bawah. Terus juga saya lihat lagi kemarin weekly-nya juga nutupnya merah ya. Weekly itu nutup merah, masih downtrend. Ini mah sulit. Jadi kondisi gini saya nunggu. Jadi ada yang tanya, kok udah TP? Belum, target saya masih ini ya. Kemarin itu saya pikir kalau dia tadi pagi bisa mantul balik, habis dia ke 38 something dia nendang balik, nutup close daily-nya di 40, saya mau masuk dikit up untuk sedikit balance apanya kan. Ternyata nggak bisa, dia nutupnya di merah, candle, ya udah saya nunggu gitu. Saya lebih, tapi ya ngeri-ngeri sedep lah kalau mau masuk long gitu kan. Saya kok udah bilang lebih enak saya tidur pegang down gitu ya, pegang short gitu. Nah, jadi ya udah sekalian saya nunggu aja. Kalau market begini nih hari ini mungkin ya dia sideways aja gitu. Jadi Anda tanya kalau saya sih nggak mau masuk. Ada yang tanya kok udah bisa masuk bull atau enggak, saya nggak ini ya. Ini mungkin kisaran dia mungkin ya hari ini sideways, di turun dikit 38 something, balik lagi ke 39.200, 300 ini. Coba hold on. Nah, sekarang saya buat video market cap di 17.9. BTC dominance juga menguat ya 40-an. Sekarang ini kan BTC di 39.000. 39.000, $37, minus 5%, 5,7 ya. Ini trennya begitu, saya rasa hari ini ya gitu, dia sideways sambil nunggu. Ini malah lebih bahaya, Asia agak takut ke bawah gini, karena dia udah break ke bawah gitu ya. Jadi ini istilahnya lihat di 38 ini ketahan nggak gitu ya. Dia sideway di 38 something ini ketahan. Kalau dia break lagi ini 38 nggak kuat nahan, ya udah merosot lagi dia ke bawah ya, merosot lagi di 35-36 itu ya kembali ke arah sana lagi tuh. Jadi dilihat apa sanggup dia tahan. Saya rasa candlenya hari ini begitu sampai besok Minggu, lihat dia mau nutup di mana lagi tuh ya. Ini serba dia buat tanggung gitu, Anda dibuat bingung. Tapi saya pribadi lihat gini, saya nggak pengen pegang atas lagi lah, karena semalam saya review lagi interviewnya si Mak Clinton ya. Itulah dia pengaruhnya masih kuat. Dia kalau udah ngomong itu pasti merah tuh. Hari itu dia ngomong, selang hari kedua kena banting merah kan. Nah ini juga kemarin dia habis ngomong, nah, malam ini udah kena banting lagi tuh. Dia bahas kripto, terus juga ada exchange. Gua rasa sih Binance kan ini ya, dia bilang ada some exchange yang terima ini karena transaksi
Bitcoin gitu kan, Rusia. Jadi dia agak kesel gitu. Nah itu makanya agak-agak ini juga exchange-exchange yang gue nggak tahu. Nah, namanya mereka lagi mau squeeze finansial Rusia ya. Termasuk jangankan ini, sekarang termasuk oligarki-oligarki itu, orang-orang berduit, orang kaya yang punya power hubungan sama si Putin juga mau mereka squeeze habis gitu ya. Makanya ini gimana ke depan ya, kondisi begitu mah tetap masih tenang, siap pegang inilah hold bear saya gitu ya. Paling kalau dia mau banting ya nunggu serok bawa gitu ya. Jadi saya hari ini enggak ini, ada yang nanya mau ambil apa bear, enggak, kalian ini sendiri nentuin sendiri. Kalau saya karena posisi saya udah cuan gitu, bear saya kan belum TP, target masih ini belum masuk. Ada yang tanya target di mana, saya tuh bear ini pengen saya ambil itu di 0,0019. Saya semua udah tahu, yang udah ikut udah tahu saya itu TP cicil juga. Saya masuk juga dengan cicil DCA ya kan, bear. Nah begitu mau TP juga begitu, saya selalu ada ini. Nanti misalnya 0,0019 saya TP dulu 30%, nunggu dia, kalau dia masih ini, sambil ini dia ke 20 TP lagi ya kan, sampai ini lihat masih ada peluang nggak. Misal kalau nggak ada peluang lagi, lihat udah ini kayaknya udah hampir udah dibawa nih, ya udah ambil semua gitu. Kalau memang masih mau ke bawah lagi, ya namanya rezekinya udah segitu ya kan, kan nggak bisa di ini. Yang penting strateginya disiplin bertahap, udah saya jalankan gitu ya. Jadi kalau saya lihat chart sih, kalau lihat chart hari ini, ya ada beberapa sih yang lawan arus sama BTC. Si ini engkor dari ini ngelawan terus, kenapa lagi mau di ini juga lagi, istilah jatah dimainin lah ya. Yang hijau, selo, cilis plus sedikit gitu, Celsius sedikit plus, Moonbeam. Ya kalau misalnya kalian yang gatal tangan pengen ini sedikit, ya coba aja ambil yang hijau, tapi dengan resiko gitu. Nah, sebenarnya kalau saya sih nggak pengen sih ini dapatnya dikit, tapi resikonya besar kalau kebantingnya ini. Maka saya juga mikir, kalau andai tadi kan saya pikir juga kan, andai pun dia nutup misalnya di 39.700, saya juga agak ragu-ragu gitu. Misal kalau dia nendang ke atas juga, nendang ke 41.600 atau 42 gitu ya kan, cuannya juga nggak berapa persen. Tapi kalau kena banting, sekali kena banting dalam juga gitu, makanya ya udah nggak lah, nunggu aja lah, karena posisinya lagi plus kok ini ya, bear saya lagi ini, ya udah nunggu proses aja, ini istilah nunggu proses gitu ya, sambil santai di hari weekend, hari Sabtu hari ini ya. Jadi begitu aja. Kalau saran saya buat yang udah ini, santai lihat, karena ini Sabtu, saya rasa dia di 38 something ke 39 tuh, begitu aja dia sideways gua rasa kan, sambil karena dia nunggu besok juga, besok Minggu kita lihat juga close candle-nya berapa gitu ya, Minggu nutup candle-nya weekly gimana, karena weekly-nya masih merah, downtrend juga, itu agak-agak ngeri-ngeri sedep juga. Makanya saya pribadi enggak inilah. Tapi andai kata Minggu dia tutup lagi weekly-nya, dia ada yang mau nendangkan ke 40 ke atas, mungkin ya, mungkin mereka mau mainkan dikit ke ini. Nah, saya tunggu juga, misal mereka mau naikkan ke atas, ya udah saya tunggu mereka ini
saya masuk lagi, tambah amunisi lagi, ber gitu ya. Jadi lihatlah, saya nggak pusingin, lihat keadaan aja. Yang penting sasaran saya nanti nunggu ujungnya mereka ke bawah kok gitu, kondisi begitu ya. Jadi gitu aja, mudah-mudahan kalian pahami. Yang udah cuan santai, nggak usah diburu rezeki, nggak ini ya kan. Kalau rezeki nggak kemana kok ya, nunggu momen lagi. Saya kondisi begitu, istilahnya sekarang nggak stabil gitu, mending saya nunggu momen gitu ya, sambil ini. Oke, jadi begitu aja. Salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. Yang udah cuan, spend time sama family, hangout, jangan ini terus ya, santai gitu sejenak, nanti kita lihat lagi. God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, hallelujah.